Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari Maxma Channel. Ya, kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara mengambil screenshot di handphone Realme C3 kita ataupun Realme C3 kita di sini. Ya, langsung saja di sini untuk mengambil screenshot ataupun tangkapan layar, di sini ada 3 cara yang bisa kita coba, terutama di handphone Realme kita ini. Ya, langsung saja ke cara pertama. Yang jelas pertama kita tentukan dulu mau di mana ataupun letak yang ingin di screenshot. Ini bisa di Instagram ataupun di browser ataupun di mana terserah sobat. Intinya ditentukan dulu. Di sini untuk contoh kita coba saja screenshot di menu ini. Kita akan coba screenshot di sini menunya. Cara pertama adalah menggunakan tombol fisik, yaitu dengan menekan tombol power dan juga volume bawah. Kita coba di sini. Jika sudah ditentukan lokasinya, kita tekan tombol power dan juga volume bawah. Seperti ini kita tekan bersama-sama. Sampai layarnya berkedip. Nah, jika sudah berkedip, dia akan muncul seperti ini. Screenshotnya dia sudah terambil, kita dapat langsung ketuk untuk melihat. Nah, seperti ini screenshotnya nantinya. Dia bisanya langsung tersimpan ke galeri. Nah, itu untuk cara yang pertama. Dan untuk cara yang keduanya adalah melalui smart sidebar ataupun pemintas yang ada di samping di sini. Perhatikan sobat, sini. Di sini ada seperti garis ini. Ini posisinya bisa jadi nggak di samping kiri doang, biasanya ada yang di sebelah kanan ataupun ada yang sebelah kiri, dia intinya ada di samping gitu. Nah, di garis ini dia ada tool untuk melakukan screenshot. Nah, di garisnya kita usap seperti ini ke samping. Nah, dia maka akan muncul beberapa pemintas ataupun icon tool cepatnya di situ. Nah, di sini dapat kita ketuk screenshot di sini. Dengan mengetuk screenshot, dia maka akan langsung terambil. Intinya seperti tadi juga, ditentukan di mana yang mau diambil, kemudian kita usap ke samping seperti ini sidebarnya, pemintas sidebarnya, kemudian kita ketuk screenshotnya yang atas ini. Nah, dia juga terambil di berkedip tadi layarnya, dari sini juga bisa dilihat langsung previewnya. Itu untuk cara kedua, yaitu menggunakan pemintas sidebar ataupun smart sidebar di sini. Tinggal dicari di situ, biasanya di samping, kemudian diusap ke samping dan ketuk screenshot. Itu cara kedua. Dan cara ketiga adalah menggunakan gestur ataupun 3 jari. Jadi 3 jarinya kita tempelkan secara bersama-sama di layarnya, kemudian diusap gitu. Seperti ini. Kita langsung saja usap di sini. Menggunakan 3 jari. Nah, dia juga terambil tadi. Nah, seperti itu. Jadi itu poinnya. Yang pertama ditentukan dulu di mana yang ingin di screenshot, kemudian caranya seperti tadi. Volume bawah, smart sidebar, dan juga menggunakan 3 jari. Kurang lebihnya hanya itu tentang cara mengambil screenshot di handphone Realme C3 kita. Apabila sobat di sini masih kurang jelas ataupun ada yang ditanyakan, di sini dapat sobat tanyakan di kolom komentar. Ya, cukup sekian dan sampai jumpa.